Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Kabar terbaru di siang ini tentunya datang dari salah satu unggahan dari akun Instagram Leslar Update ya. Sini ia mengunggah postingan dari abang tampan Rizky Billar yang tengah berada di depan kolam sambil merenungi lukisan yang berada di depannya ya. Dan tak lupa Leslar Update pun di sini menuliskan sebuah caption tentunya ya. Merenung kok bisa ya, gue lebih ganteng di lukisan daripada nyatanya. Dan di kabar selanjutnya ada Abang Faldi yang tengah berada di rumah Abang Rizky Billar ya. Di sini selain Abang Faldi sebagai editor daripada Gesrek, di sini Abang Faldi pun berprofesi sebagai tukang gorengan. Haha, karena di sini Abang Faldi tengah mengorek-ngorek daripada buku di rumah Abang Rizky Billar. Dan kita salpok ya, di sini terlihat di setiap ruangan daripada rumah Rizky Billar terpampang foto Leslar. Dan di kabar berikutnya, yakni ada unggahan dari Rita Anuskot Alvaro ya. Di sini ia mengunggah postingan daripada Dede Lesti Kejora yang tengah menyetir mobil ya. Ini terlihat dari Dede Lesti sangat cantik ya, dan tentunya kita doakan supaya Dede Lesti Kejora selamat sampai tujuan ya. Dan tak lupa dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ya ini ada akun Instagram Bunda Viv, bening banget nah auramu, sehat-sehat selalu wanita hebat, bintang segala bintang pokoknya. Lalu faiza.alya.7731 tak lupa menuliskan sebuah komentar ya, cantik dan lembut, semoga sukses selalu dan mendapatkan jodoh yang paling terbaik, amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.